8 taman tema yang menyeramkan. Taman tema atau taman-taman hiburan adalah suatu tempat yang menyeronokkan dan dinikmati oleh hampir semua peringkat umur. Namun, sekiranya taman tema ini tidak digunakan untuk jangka masa yang lama, ia boleh menjadi tempat yang menyeramkan dan menakutkan. Ada beberapa sebab taman tema menjadi terbiar, antaranya adalah kurangnya pengunjung, muflis atau menyebabkan kematian. Mari kita kenali 8 taman tema yang menyeramkan. Nombor 8. Land of Oz. Laluan ke taman tema Land of Oz ini sendiri sudah boleh membuatkan orang berasa seram. Land of Oz ini sendiri sudah boleh dibuka pada tahun 1970 di Carolina Utara dan merupakan taman tema terbesar di situ. Malangnya, taman tema itu tidak dapat bertahan lama dan ditutup dalam tempoh hanya 10 tahun selepas dirasmikan. Sejak beberapa bulan sebelum taman tema itu dibuka lagi, pihak pengurusannya mempunyai masalah dengan hutang. Akhirnya, dengan hutang yang meningkat dan tanpa dana yang cukup untuk taman tema itu, Land of Oz terpaksa ditutup. Kini, dengan tumbuhan yang semakin tumbuh di sekitar taman tema itu menjadikannya seperti satu tempat berhantu. Nombor 7. Okpoland, Korea Selatan. Okpoland yang terletak di Korea Selatan ini benar-benar menyeramkan. Ia merupakan salah satu taman tema terkenal di Asia dan mempunyai kisah tragedi di sebaliknya. Pada awal tahun 90-an, satu nyawa telah terkorban akibat kemalangan yang berlaku di taman tema itu, namun tiada permohonan maaf atau pembayaran ganti rugi yang dibuat. Pada tahun 1999, taman tema itu sekali lagi menyebabkan kemalangan maut dan seorang kanak-kanak perempuan maut akibat salah satu permainannya tercabut keluar. Pemiliknya pula menghilangkan diri selepas kejadian. Taman tema itu akhirnya diarahkan tutup atas faktor keselamatan. Kini taman tema terbiar itu kelihatan sangat menakutkan. Nombor 6. Gulliver's Kingdom, Jepun. Gulliver's Kingdom merupakan salah satu taman tema paling aneh di Jepun. Taman tema ini mempunyai satu struktur gergasi yang diikat di tanah. Diadaptasi dari kisah dongeng Gulliver's Travel, taman tema yang dirasmikan pada tahun 1998 itu hanya mampu bertahan selama 3 tahun sahaja apabila ia ditutup terus pada tahun 2001 akibat kekurangan pelancong. Antara masalah yang menyebabkan kurangnya pelancong berkunjung ke taman tema itu adalah disebabkan ia terletak bersebelahan hutan yang terkenal Jepun sebagai hutan bunuh diri. Nombor 5. Six Flags New Orleans, USA. Tempat ini merupakan sebuah taman hiburan yang dimiliki oleh syarikat Six Flags. Taman tema ini telah dibeli oleh syarikat itu melalui pajakan pada tahun 2002 hingga 2009. Namun, taman tema itu tidak dapat bertahan lama. Berikutan tragedi tanah, pajakan yang dibuat kepada Six Flags itu telah ditamatkan kerana taman tema itu terjejas teruk dan tidak boleh beroperasi. Taman tema itu kemudian dimiliki oleh Lembaga Pembangunan Industri New Orleans. Malangnya, tiada kerja membaik pulih yang dilakukan sehingga hari ini. Kini ia menjadi taman tema tinggal dengan pemandangan yang menakutkan. Nombor 4. Joyland, USA. Joyland adalah salah satu taman tema terbaik dan terbesar di Kansas sehinggalah ia ditutup secara rasmi pada tahun 2006. Taman tema itu bertahan selama 55 tahun lamanya sejak ia dibuka pada tahun 1949. Pada awalnya ia ditutup setelah berlaku kemalangan pada permainan Ferris Wheel apabila seorang kanak-kanak perempuan jatuh pada ketinggian 30 kaki dan mengalami kecederaan teruk. Satu ribut taufan telah merosakkan beberapa permainan penting. Akibat daripada bencana ini, taman tema ini ditutup terus. Nombor 3. Spree Park, Jerman. Spree Park adalah taman hiburan paling banyak dikunjungi di Jerman dengan 1.5 juta pengunjung setiap tahun. Taman tema yang dibuka pada tahun 1969 ini mempunyai keluasan sebanyak 29.5 hektar. Taman tema ini sebelum diberi nama Spree Park, ia dikenali sebagai Kulturpark Planterwald Berlin. Setelah sekian lama, jumlah pengunjung yang datang ke taman tema itu semakin berkurangan. Mengalami kemalangan paling teruk dalam sejarah taman tema Jerman menyebabkan 7 nyawa terkorban dan 15 lagi cedera.
Nombor 2, Takekanonuma Greenland, Jepun. Takekanonuma Greenland ini adalah taman tema tinggal yang menyeramkan dan merupakan salah satu tempat berhantu di Jepun. Taman tema ini dibuka pada tahun 1973 dan hanya bertahan selama 2 tahun sahaja sebelum ia ditutup. Tidak diketahui punca mengapa ia dihentikan, namun ramai berpendapat ia disebabkan beberapa kemalangan maut yang terjadi. Taman tema ini dibuka semula pada tahun 1986 setelah melalui proses penambahbaikan, tetapi tidak juga bertahan lama kerana ia ditinggalkan terbiar semula pada tahun 1999. Nombor 1, Lake Dolores Waterpark, USA. Lake Dolores Waterpark dianggap sebagai salah satu taman tema air terbengkalai paling menakutkan. Taman tema ini terletak di selatan California dan dibina oleh seorang ahli perniagaan tempatan bernama Bob Beers. Taman tema yang dibuka pada tahun 1962 ini merupakan taman tema air pertama di Amerika Syarikat. Namun, malangnya bagi taman tema air ini apabila popularitinya semakin malap dan jumlah pengunjung yang datang juga semakin berkurangan. Keadaan bertambah teruk apabila seorang pekerja di situ lumpuh akibat jatuh daripada salah satu gelongsor air di taman tema itu. 8 Kejadian Misteri Haiwan. Salah satu peristiwa aneh dalam dunia haiwan adalah apabila sekumpulan besar haiwan itu mati sekaligus. Walaupun selalunya ia dikaitkan dengan sebab tertentu, terdapat beberapa kematian yang masih lagi menjadi misteri. Mari kami kongsikan 8 kejadian misteri haiwan yang kematiannya secara besar-besaran yang masih lagi menjadi tanda tanya para pengkaji. Nombor 8, Ketam Velvet, pada Januari 2010. Lebih dari 40,000 ekor ketam velvet mati dihanyutkan di pesisir pantai Tanin, England. Setahun kemudian pula sebanyak 25,000 ekor mati dan hanyut di pantai yang sama. Dalam kedua-dua kejadian itu, pantai Tanin dipenuhi dengan bangkai dan telah menarik banyak burung untuk datang. Para penyelidik berpendapat bahawa ketam velvet itu mungkin dibunuh oleh sejenis virus. Tetapi selepas tahun kedua kejadian itu berulang dan mereka percaya mungkin cuaca sejuk menyebabkan ketam itu mengalami hipotermia. Namun begitu, para penyelidik masih belum mempunyai jawapan yang tepat apa yang menyebabkan ketam itu mati sekaligus. Nombor 7, Gajah Pigmi Borneo. Gajah Pigmi Borneo adalah baka gajah terkecil di dunia dan hanya mempunyai populasi kira-kira 1,500 ekor sahaja. Disebabkan jumlah yang sedikit ini, kematian 14 ekor gajah pigmi di hutan simpan Gurung Rara di Sabah telah dianggap satu kematian yang banyak. Ujian telah dilakukan dan satu-satunya kesimpulan yang didapati adalah bahawa ia mungkin berpunca daripada toksin berbahaya yang dimakan oleh gajah ini. Masih tidak jelas jika gajah-gajah itu memakan toksin secara sengaja atau tidak, mungkin juga mereka diracun. Nombor 6, Sotong Humboldt di California. Salah satu makhluk paling misteri dalam dunia haiwan adalah Sotong Humboldt. Sotong ini mempunyai saiz 6 kaki panjang. Mempunyai sesungut yang kuat dan kulit berwarna merah. Apa yang menjadikan ia misteri adalah 95% daripada mereka hidup di kedalaman 200 hingga 700 meter. Disebabkan kedalaman yang tidak dapat dicapai oleh penyelam ini menjadikan ekspedisi mengkaji makhluk ini menelan belanja yang sangat mahal. Salah satu lagi misteri haiwan ini berlaku di beberapa kejadian berasingan. Salah satunya di California pada tahun 2005 apabila beribu-ribu ekor sotong ini mati. Nombor 5, Anjing Laut Harper di Kanada, pada Disember 2010. Penduduk di utara Labrador, Kanada telah menemui beberapa ekor anjing laut Harper mati di bawah ombak ke pesisir pantai. Dalam tempoh sebulan, lebih daripada 200 anjing laut dewasa ini telah ditemui mati di situ. Ahli biologi dan Jabatan Perikanan Kanada telah melakukan beberapa ujian pada bangkai-bangkai tersebut namun tidak menemui sebarang jawapan.
Kajian menunjukkan sebelum anjing laut harpa itu mati, mereka berada dalam keadaan sihat dan tiada sebarang penyakit yang ditemui. Kejadian ini sungguh misteri. Nombor 4. Kematian antilop di Kazakhstan. Antilop saiga adalah haiwan yang mudah dikenali kerana saiz hidungnya yang besar. Mereka adalah spesies haiwan terancam sejak dari tahun 2014. Dengan hanya 257,000 ekor di dalam 4 kumpulan, haiwan ini hanya boleh ditemui di beberapa bahagian di Rusia dan Kazakhstan. Pada bulan Mei 2015 semasa musim melahirkan anak, terjadi satu bencana dan hanya dalam masa 2 minggu sahaja, 134,000 antilop saiga ini mati. Separuh daripada populasi keseluruhannya. Nombor 3. Paus pilot di New Zealand. Ikan paus pilot adalah sama dengan paus pembunuh kerana mereka di dalam keluarga ikan lumba-lumba, tetapi sedikit kecil dan hampir keseluruhan badannya berwarna hitam atau kelabu. Ia banyak ditemui di kedua hemisfer utara dan selatan lautan tropika. Paus pilot juga terkenal kerana kecenderungan luar biasa untuk membunuh diri beramai-ramai dengan berenang naik ke pantai. Pada tahun 2009, lebih daripada 400 spesies paus ini mati terdampar di Tasmania. Pada tahun 2015 pula 100 ekor ditemui mati di New Zealand. Nombor 2. Dugong. Florida, pada Julai 2012. Sebanyak 43 ekor dugong telah ditemui di sini. Sepanjang bulan seterusnya lebih banyak dugong ditemui mati dan menjadikan jumlah keseluruhannya 111 ekor kesemuanya. Pada Januari hingga Jun 2013 pula, lebih dari 300 ekor burung undan ditemui mati. Kebanyakan bangkai yang ditemui sangat kurus dan penuh dengan parasit. Ahli biologi percaya bahawa salah satu punca kematian adalah perubahan dalam ekosistem. Nombor 1. Penguin dan burung undan. Chile. Chile merupakan sebuah negara yang merangkumi pantai barat daya Amerika Selatan. Pada 2009, ia menjadi tempat di mana beberapa haiwan mati secara besar-besaran. Pada bulan Mac, 1,200 ekor penguin ditemui mati di bahagian selatan negara itu. Sebulan kemudian pula, berjuta-juta ekor ikan sarden hanyut di pantai tidak jauh dari tempat penguin ditemui mati. Kejadian terakhir ialah 60 ekor burung undan ditemui mati di pantai di tengah Chile. Keempat-empat kejadian itu benar-benar membingungkan para saintis. 7 rumah paling besar di dunia. Rumah merupakan tempat di mana kita tinggal dan tidur. Rumah merupakan satu keperluan yang penting pada masa kini. Pernahkah korang tertanya-tanya apakah rumah terbesar di dunia? Kali ini, kami akan kongsikan 7 rumah paling besar di dunia. Nombor 7. Fairwater, Australia. Dimiliki oleh keluarga Fairfax selama lebih dari satu abad. Rumah pusaka ini terletak di ladang seluas 1.12 hektar di Sydney Harbour dan dijual dengan harga $100 juta kepada pengasas dan jutawan teknologi Atlassian iaitu Mike Cannon-Brookes pada tahun 2018. Rumah ini dianggap sebagai rumah termahal di Australia di semasa penjualannya. Rumah agam Lady Fairfax yang luas dinamakan Fairwater telah direka oleh arkitek terkemuka pada masa itu. Ia dibina pada tahun 1882. Fairwater adalah harta tanah persendirian terbesar di pelabuhan dengan ladang tepi laut dari New South Head Road ke Seven Shillings Beach. Nombor 6. Tau Huayuan, China. Rumah yang dibina khas ini mungkin merupakan kediaman termahal di seluruh China. Tau Huayuan yang bermaksud Utopia adalah rumah mewah yang dibina di sebuah pulau persendirian oleh syarikat Sunaj China bersama dengan seni bina bangunan tradisional Siang Shanbang dan mengambil masa selama 3 tahun untuk disiapkan. Rumah seluas 6,700 meter persegi ini terletak di pantai selatan Tasik Dusun Sujo, menawarkan penduduknya beberapa pemandangan paling indah dengan persekitaran semula jadi.
disenaraikan dengan harga $154 juta ketika ia dipasarkan pada 2016, rumah yang mewah ini memiliki 32 kamar tidur dan 32 bilik mandi. Nombor 5, Hamptons, Amerika Syarikat. Rumah besar ini adalah milik pelabur jutawan Ira Renet dan mempunyai banyak kontroversi terutamanya disebabkan oleh masalah dana dan persempadanan kawasan. Rumah seluas 5,800 meter persegi ini terletak di kawasan seluas 25 hektar di Hamptons berhampiran pantai dan berharga $110 juta untuk dibina pada tahun 1990-an. Pada masa ini, ianya dianggarkan bernilai $248 juta. Dalam kawasan pagar rumah ini, terdapat beberapa bangunan lain di kawasan ini berjumlah lebih dari 10,000 meter persegi dan dikatakan sebagai salah satu rumah terbesar di AS. Terdapat 29 bilik tidur, 39 bilik mandi dan pelbagai kemudahan lain. Nombor 4, Villa Leopolda, Perancis, direka oleh arkitek Amerika Ogden Cordman. Rumah indah di French Riviera ini dibina pada tahun 1931 untuk Raja Leopold II dari Belgium sebagai hadiah untuk perempuan simpanannya. Dibina di atas tanah seluas 20 hektar, Villa Leopolda mempunyai 19 bilik tidur, banyak ruang makan dan dapur dan teater peribadi di ruang seluas 7,432 meter persegi. Bernilai $750 juta pada tahun 2008, harta tanah ini pernah dimiliki oleh sebilangan besar pemilik terkenal termasuk Presiden Fiat Gianni Agnelli dan kini dimiliki oleh Lily Sefra yang mewarisi harta ini dari suaminya. Nombor 3, Whittonhurst, UK, hanya bersebelahan dengan Istana Buckingham. Rumah warisan di London ini direka bentuk oleh arkitek George Herbert dan siap pada tahun 1920. Rumah seluas 8,400 meter persegi yang menampilkan seni bina Georgia ini mempunyai 65 bilik termasuk 25 bilik tidur. Selain itu, terdapat kemudahan lain seperti ruang makan selain kolam renang, panggung wayang, ruang urut, sauna, gym dan tempat letak kereta. Rumah besar di Whittonhurst ini dijual pada tahun 2008 kepada pembeli misteri yang akhirnya didedahkan sebagai jutawan Rusia. Nombor 2, Biltmore Estate, Amerika Syarikat, menampilkan seni bina gaya Chateau Renaissance Perancis. Biltmore Estate dibina pada tahun 1895 oleh George Vanderbilt, cucu pembesar industri perkapalan dan kereta api Cornelius Vanderbilt di sebuah harta tanah seluas 3,200 hektar. Rumah ini merupakan kediaman persendirian terbesar di Amerika Syarikat dengan keluasan seluas 16,622 meter persegi yang masih dimiliki oleh sebuah keluarga kaya. Rumah ini mempunyai 250 bilik termasuk 34 bilik tidur, 43 bilik mandi, 3 dapur, perpustakaan, lorong bowling dan kolam renang dalaman yang besar. Rumah ini dibuka untuk lawatan dan para tetamu boleh menginap di hotel berhampiran rumah ini. Nombor 1, Antilia, India. Dengan ketinggian 27 tingkat, rumah besar mega yang dikenali sebagai Antilia ini adalah rumah bagi Mukesh Ambani, seorang ahli perniagaan terkemuka India dengan perniagaan dalam minyak gas dan telekomunikasi dan salah seorang lelaki terkaya di dunia dengan nilai bersih melebihi $60 bilion. Antilia adalah bangunan setinggi 173 meter dengan siling yang sangat tinggi dan di dalam bangunan ini, terdapat 6 tingkat tempat letak kereta dirancang untuk memuatkan 168 buah kereta terlipat di atas bumbung dengan ruang untuk 3 helikopter. Selain tempat tinggal keluarga di tingkat atas, bangunan seluas 37,000 meter persegi ini mempunyai bilik tarian, teater, lobi dengan 9 lift, pangsapuri tamu dan pusat rekreasi 2 tingkat yang terdiri daripada spa, kolam renang dan banyak lagi. 600 orang kaki tangan bekerja di sini,